Hi Harper's Bazaar Indonesia, aku Shiva Haju and these are 10 things you don't know about me. Sebenarnya aku cukup teledor, jadi aku banyak banget ngelakuin hal-hal yang memalukan mungkin. Salah satunya adalah aku kalau jalan sering kestumble sendiri, padahal nggak ada yang nyandung atau gimana, cuman aku sering aja kesandung sendiri. Pernah sampai jatuh juga, jadi mungkin itu kali ya. Pet peeve aku kayaknya orang nyelak antrian. Gak bisa banget. Atlantis. Aku penasaran banget sama Atlantis. Jadi kayaknya itu adalah salah satu misteri yang pengen banget aku pecahin. Atlantis, mermaid, dan dunia-dunia bawah laut itu pokoknya. Kalau aku... apa ya? I don't know, tapi banyak yang bilang aku suntik putih. Gara-gara aku dulu sempat ada salah satu project yang ngebuat kulit aku jadi agak tan, terus sekarang kulit aku balik lagi ke kulit asal aku, terus orang-orang pada bilangnya di internet aku suntik putih. And that's not true at all. Suntik putih sama sekali, guys. Yes, karena menurut aku kalau misalkan cinta pandangan pertama, aku nggak yakin kalau itu bisa di-continue atau enggak ya. Cuman aku percaya kalau kita benar-benar bisa suka sama orang at first sight, karena menurut aku mata itu adalah apa ya? Adalah kuncinya, gila. Sering banget aku kalau misalkan suka sama orang pertama kali lihat dari first impression dan dari matanya. Terakhir kali aku nangis. Oh, kemarin aku nonton Modern Family itu aku nangis. Masa kecil. Banyak banget. Mungkin ini kali ya. Intro-intro dari kartun-kartun yang dulu masih ditayangin di TV-TV lokal. Itu kayaknya aku dulu waktu masih SD. Semangat banget bangun pagi cuman karena mau nonton kartun. Jadi kayak kalau misalkan ada intro kartun-kartun itu aku kayak flashback. Karakter. Aku pengen banget nyoba jadi... Aku pengen nyoba apa aja sih, menurut aku banyak banget peran-peran yang... Aku pengen nyobain jadi Hermione Granger, aku pengen nyobain jadi kayak... agent, kayak secret agent gitu, pengen juga jadi serial killer. Banyak banget sih yang pengen aku coba rasanya. Yang menginspirasi aku kayaknya of course my mom ya, karena semua perjalanan karir aku kayaknya dimulai dari aku ngelihat gimana mama aku jadi dulu pernah jadi wanita karir, jadi itu yang ngebuat aku menempuh jalan aku tempuh sekarang, dan she's the one who taught me how to be independent. I don't know if this is hidden atau enggak ya, but I can move my... Bukan move sih, aku bisa gerakin kuping dan setiap aku ngedip. Aku baru tahu ini, tapi ternyata dari dulu aku kayak gini. Jadi setiap aku ngedip, ini aku tuh gerak. Kayak... aku nggak tahu deh kalau di kamera kelihatan apa enggak. Terus aku bisa gerakin kuping aku sih. Ini kayak biasa aja. Kayaknya banyak yang bisa nggak sih? Itu sih paling hidden talent yang sangat tidak berguna. Okay guys, thank you so much for watching and see you.